Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk istinja ibadah tahun 2 bersama-sama dengan Ustazah Siti Fatimah. Okey, sebelum kita tengok lebih lanjut, kita ulang balik apakah alat-alat untuk istinja. Yang pertama, tisu. Kedua, kayu. Ketiga, kain. Keempat, daun kering. Kelima adalah batu. Keenam, kertas. Ciri-ciri alat istinja. Okey, pertama, benda tersebut mestilah benda kesat seperti batu atau kertas. Kedua, bukan benda dimuliakan. Contoh seperti makanan, Al-Quran dan lain-lain. Ketiga, bersih dan suci daripada najis dan kekotoran. Pastikan benda yang awak nak guna tiada najis di tempat tersebut. Keempat, boleh menghilangkan najis, iaitu bukan benda licin seperti plastik dan lain-lain. Okay, syarat istinja selain air terbahagi kepada dua. Yang pertama, najis tidak beralih daripada tempat asal. Maksudnya, najis, berak dan kencing belum terkena kepada betis atau paha. Okay, yang kedua, najis belum kering. Maksudnya, air kencing dan berak awak belum kering. Okey, cara-cara beristinja selain air. Yang pertama, sapu kubur dan dubur dengan benda kesat. Awak ambil sama ada batu atau kain atau tisu, awak sapu terlebih dahulu. Okey, yang kedua, sapu dengan 3 kali sapuan. Maksudnya ulang sehingga 3 kali paling sedikit. Sekiranya sudah bersih, awak berhenti. Kalau masih tak bersih, ulang lagi sehingga bersih. Okey, ketiga, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Kali pertama, ambil satu batu. Kedua, ambil batu yang lain. Ketiga, ambil batu yang lain. Okey, tengok di bawah. Cara istinja yang lebih baik adalah menggunakan benda kesat terlebih dahulu sebelum menggunakan air. Maksudnya seandainya ada air, awak lap dulu dengan benda kesat, lepas tu baru awak basuh dengan air. Sekian, terima kasih.